Nangkap ya. Bisa gak lu kayak gua? Selamat siang Sohibul Mancing, dimana kalian berada, balik lagi dengan kami berdua, Warjo dan Bang Cepi di channel Deido Fishing Team yang mantep pastinya Brodi. Setiap hari ya kita mancing Bang ya? Siap. Pagi mancing, malam mancing Mama? Pusing pastinya. Pokoknya mancing? Mancing mantul. Pokoknya mancing? Mantul. Sekarang lagi di kolam mana? Nah, ini kita share lagi di kolam pemancingan Mega Fishing. Kebetulan ini adalah Mega Fishing 2 ya. Yang kolam B atau Galapung. Cuman karena di sana lagi direnovasi jadi dipindahin dulu ke sini. Dan rencananya di sini mau jadi kolam lele, dipindahin dari ikan-ikan yang di Mega Fishing Sentul. Betul, Bro. Nah, ikannya babon-babon, Bang. Dan di hari spesial ini kenapa kita mancing bersama Bang di Galapung ini, Bang ya? Iya. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Karena kita ada juara Deido Supersonic 3 full EVA. Nanti dia full EVA juga. Yeay, mantap. Kita kombinasikan dengan Deido Osea salt water. Ini Hydra salt water. Oke, sama-sama ukuran 3000. Gua pakai 7-15 lip. Abang pakai yang berapa, Bang? 6-14. Wah, lebih lentur dong ya. Aki-aki. Emang rada leto ya, Bro ya? Matching, Bro. Matching. Ganteng lu emang. Ganteng. Apa lu kata? Nah, jadi kita bakal siap-siap dulu, Bro. Jadi sekalian kita mau ngasih lihat nih kemampuan Deido Super Sonic dan Deido Athena yang generasi mutakhir ini yang lebih baik dan lebih mantul lagi, yang dimana sudah ada twist X carbon, juga sudah RSC di Athena. Mantul. Atau return solid carbon, kalau kita return hollow carbon. Sip. Pokoknya ngacok deh, ya enggak? Cuman kita nggak tahu ngacok apa enggaknya, Bang ya? Siap. Karena umpannya? Umpannya ini tergantung umpan nih. Iya. Tapi kalau ikan kayaknya makanin. Makanin. Umpannya ya? Kita tester umpannya. Iya. Yaudah kita lihat dulu, Abah. Capung gimana ya? Umpannya seperti apa ya? Yuk, kita lihat. Lagi ngeracik. Apa aja umpan yang dipakai. Iya. Oke, lanjut ke macam gimana, Deido? Bantu. Yang bikin umpannya nih, Parjo, Raffi, wah, fans lo itu, artis dong Raffi Ahmad, iya, gitu dong, tuh ini baju RH Ridwan Hakim, enak aja lo kalau ngomong, nah ini kita lagi mau melihat proses pengeracikan umpan, oh udah jadi umpannya guys, wah gila, keren banget, super speed sekali bro, nggak pakai diracik bro, udah jadi umpannya bro, kenapa bisa gitu ya bro? Target insya Allah. Kemarin sih denger mancing di sini dapat 50 ekor pakai umpan ini katanya. Dulu air masih tenang. Sekarang berkabut bergelombang Bang ya. Gimana nih bro? Ya, insya Allah makannya bro. Makannya itu berapa bro? Kita perlu target ukur bro. Macoknya berapa nih? 3 jam sih minimal 15 ya. Kalau di lele 15 bisa. Itu 20 aja deh. Bro, insya Allah. Bener nih. Kok insya Allah mulu? Puasa emang kamu? Buka lo, lagi ngerokok kan lo di dalam buka ker. Iya. Ya Allah, buka lo. Buka. Nah, tuh kan Supro keluar. Wadi ngadi lo. Nah, jadi kalau katanya bro, di bro semua, ini umpan ini kemana dipakai bang? 55 ekor. Katanya. Cuman waktu itu sebelum pakai ini, sebelum ke kolam ini kita pakai dulu di sebuah pemancingan yang ada di Gunung Putri. Dan hasilnya gimana? Hasilnya bagus sekali. Aku 1, Bang CP 2, Lola 3. Jadi ini adalah komponen umpannya dan kita nggak bakal spill ya karena kasihan sama orangnya ya. Mungkin kalau nanti makan baru kita spill. Ternyata cocoknya di sini gitu kan. Benar enggak, Bang? Iya. Tapi gimana, Bang? Kira-kira hari ini apakah ada sedikit feeling di mancing hari ini? Dimana kan kemarin itu Bang Cepi di lele kan udah dapat cek ketiga ya. Walaupun 1, 2, 3 dia diborong sama sambar nyawa. Sambar geledek bersama istrinya yang ternyata diambil Athena 3 first generasinya ya. Yang juara langsung diambil. Nah kalau hari ini ada feelingnya? Apa enggak? Ada, ada. Gua tetap optimis. Tetap optimis ya? Pakai riseng katanya lu Bang. Gak main di sini. Kalau gak main? Risengnya bunyi. Yaudah, brother semua, kita bakal mancing hari ini. Kita tunggu apakah diundi. Seperti biasa, kita akan gunakan tackle mantul kita. Ya nggak, Bang? Oke. Okay.
tengkel cuan. Semoga hari ini aja ada cuannya. Ada cuan yang bisa dibawa pulang. Amin. Jadi lanjut nanti pas kita lagi mancingnya dimancing aja bareng Dedo. Mantep. Ini dua warga Daido. Lapak 11 kopi Daido. 19. Lapak 11. Lapak 11, Bro. Budak pada budak. Lapaknya. Let's go. Yang pertama, coba bareng Dedo. Mantap. Si abang. Nanti ngendut bareng Dedo. Mantap. Wih. Cek pertama. Tumben. Tumben. Matur. Aduh. Bende itu kalau makan pasti dapat itu. Gampung Bende. Sayah mulu. Jadi lo jangan teriak-teriak. Lapar gua deh lo Suruh dikenjar. Bisa gak lu kayak gua? Anjir. Apa jadi begitu nih, aneh banget hidupnya. Langsung dibalap bos. Gede dua, ada lama sekali setak dua. Mampus lu. Akhirnya lumayan tuh biasa bacor 53 lagi guys ya. Gila. Berangkat. Tadi mah macok, Bung. Kok diem? Bun, kamu semua ya, Bun. Pas nih. Cuy, cuy. Dikepret. 51 lagi ya. Merapi. Cihuy. 49 lagi. Ada wanginya, Bro.
Bata ganti settingan mulu. Tahu aki-aki mah tuh stres kayaknya dia. Katanya kosong padahal enak ya. Kaki blee. Bagian yang keberapa nih? Yang ke-4 ini ada ikannya bu. Tahu udah kayaknya ya. Oh makan kok diem ya. Bibir bawah. Ancur. Aneh sih ikannya. Cuma ikannya kocak diem doang. Tesan aja. Mana bibir bawah lagi. Kayak ditindik ya. Aneh. Tapi terbantu. Cari lagi deh pada yang urus. Tapi ke belakang. Kawan kiri. Oke. Tipis banget. Ikan kumpai. Panjang. Oke. Berancut. Halo, Cepi. Ih, gak malu-maluin ya. 03. Lalu strike dulu jam. Waduh. Boleh es krim. Maaf kanan. Oke. Udah ngalu-alu bertelepon. Wih gila bibir bawah. Cakep bro. Oke berangkat. Poin kedua. Boleh sayang. Boleh makan aja es krim. Sayang anak. Anak telepon strike. Cari lagi. Hihi. 2-1. Waktu selesai. Mayan. Masih ada yang bisa dibawa pulang. Masih ada tarikan babonnya. Ah, paling lagi beralasan aja yang ini mah. Iya, selalu. Kenapa sih, bro? Kemarin juara, bro. Sekarang ini timah aja. Topinya sih dibalik-balik. Oke, benar-benar semua saja mancing kita hari ini. Dan kita udah menikmati mancing di Mega Fishing Galapung. Yang kolamnya baru dipindahin di sini ya. Buat sementara direnovasi. Yang nanti kedepannya bakal jadi kolam lele. Dan kita udah menikmati performanya dari Daido Supersonic 3. Dipakai buat di Galapung. Enak ya tadi bending gak berasa ya. Kecuali terakhir tuh mocel berapa kali. Dan ikan-ikan rame juga. Kita enak ya narikinnya. Enak. Ente emang dapat babonnya? Poinnya dapat emang? Mocel. Mocel. Gak usah disebut mocel apa, Pak ya? Mocel mah gak disebutin, Pak ya? Tuh, malu dong. Usil aja lo. Dari performanya kita tes lah, enak banget. Buat joran ini, dari Super Sonic 3, ringan banget. Udah RHC, Netron Holo Carbon, dan Twist X Carbon. Mantep ya. Enteng, bagus, cakep, mantep. Bede tak berasa. Kalau enteng gak dapet gak apa-apa. Gak apa-apa. Kemarin udah juara. Enjoy. Iya. Dan buat capung yang udah bohongin kita kata 55 ekor dan akhirnya cuma dapat sisa 49 ekor ya. Iya. Ente berapa, Bang? 4. 60 ekor. Nah, nanti kita bakal kasih dia hukuman tapi jangan di sini ya, enggak enak ya. Kita joget TikTok dalam air. Buset. Okay. Jadi gitu aja bro semua, yang mesti silakan cek di link deskripsi ada Google Maps-nya dan nanti kita sambung lagi, jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa nonton video kita lainnya karena banyak video yang mantul. Jadi lanjut lagi nanti di Mancing Cepat Tidak. Mantul pokoknya bro.